Ya, ini merupakan starting eleven dari kedua tim. Persita Tangerang menggunakan pola 3-4-3 di atas kertas, sedangkan Persib Bandung menggunakan pola 4-2-3-1 di atas kertas. Kita lihat pergerakan pada grafis ini. Ya, ketika bertahan, Persita Tangerang merubah pola mereka menjadi 5-2-3. Ada dua masalah yang muncul pada grafis ini. Ya, pertahanan dari Persita Tangerang terlalu dalam, sehingga Deddy Kusnandar yang menguasai bola tanpa ada pressure yang berarti, yang membuat Deddy Kusnandar sangat gampang mensirkulasikan bola ke pemain Persib lainnya. Nah, di samping itu, di sisi kiri permainan Persib Bandung ataupun sisi kanan Persita Tangerang sering menimbulkan banyak space, contohnya pada grafis tersebut, sehingga pemain-pemain Persib khususnya Deddy Kusnandar sering memberikan umpan ke sisi sebelah kiri. Kita lihat pergerakan grafis selanjutnya. Pada momen ini Deddy memberikan umpan ke Jalnando tetapi berhasil diamankan oleh Toha, teman-teman. Kita lihat di lapangan. Nah, di sini pemain Persib Bandung build up serangan dari posisi Deddy Kusnandar. Nah, teman-teman perhatikan, Persita Tangerang menggunakan pola 5-2-3. Deddy Kusnandar, teman-teman, tanpa ada pressure yang berarti dari pemain Persita Tangerang, yang membuat Deddy Kusnandar sangat nyaman mensirkulasikan bola. Pada grafis ini, Deddy bakal memberikan umpan ke sisi kiri Jalnando, tetapi berhasil diamankan oleh pemain Persita Toha. Kita saksikan, teman-teman, Deddy ke Jalnando berhasil diamankan. Nah, di sini kita lihat lagi guys, dari pemain Persib Bandung yang bernama Deddy Kusnandar, tetap Persita Tangerang menggunakan 5-2-3 ketika bertahan tanpa ada penekanan ke posisi Deddy Kusnandar. Nah, di grafis ini Deddy Kusnandar mencoba memberikan umpan-umpan direct terus nih ke posisi ke depan ataupun posisi sayap, tetapi berhasil diamankan. Tapi titik poinnya, teman-teman lihat di posisi Jalnando ataupun posisi sebelah kanan, teman-teman, banyak menimbulkan space yang bisa diekspos oleh pemain Persib Bandung. Kita lihat, teman-teman, Deddy kepret berhasil diamankan oleh pemain Persita di interception. Nah, kemudian kita lihat dari grafis zona serangan Persib Bandung. Teman-teman saksikan, dari lini tengah, permainan passing-passing dari Persib Bandung sangat tinggi, yaitu 67,2%. Nah, kuatnya pemain Persib menguasai dari zona tengah memudahkan pemain Persib untuk mensirkulasikan dan mengarahkan bola tersebut ke posisi kiri ataupun kanan. Di sini dominasi posisi sebelah kiri terbukti dari grafis ini, 20,5%. Lebih unggul daripada posisi sebelah kanan, 12,3%. Posisi sebelah kiri Persib Bandung diisi oleh siapa? Jalnando yang berkali-kali melakukan crossing ke dalam kotak penalti. Kita lihat grafis selanjutnya. Kemudian kita saksikan grafis selanjutnya. Nah, di sini teman-teman saksikan, ini merupakan top 3 passing terbanyak Persib PS Persita. Pertama Iqbu Nevo, yang kedua Deddy Kusnandar, yang ketiga Zuprianto. Deddy Kusnandar yang memiliki passing terbanyak salah satu pemain Persib di pertandingan kali ini, terbukti dengan tanpa adanya penekanan dari pemain Persita, semakin membuat Deddy Kusnandar sangat nyaman memainkan bola di lini tengah Persib Bandung. Setelah berapa kali Persib Bandung melakukan direct, Persib Bandung mencoba menembus jantung pertahanan dari Persita Tangerang dari permainan sisi sayap. Nah, contoh pada grafis ini, Persita Tangerang tetap menggunakan pola 5-2-3. Nah, di sini berhasil diamankan, dijaga dengan baik sisi lebar lapangan yang coba dimanfaatkan oleh Persib Bandung. Toha posisi Jalnando, kemudian Ripki mengantisipasi pergerakan Esteban Biskara. Di samping itu, Sirvi Arvani menjaga pergerakan Abdul Aziz. Nah, di sini Esteban Biskara mengembalikan bola tersebut ke posisi belakang karena tidak memiliki kesempatan melakukan 1-2 sentuhan. Kita lihat, teman-teman, kembali ke belakang karena penjagaan yang baik oleh pemain Persita. Kemudian kita saksikan, teman-teman, di sini puncaknya kembali dari posisi Deddy Kusnandar. Sama seperti grafis sebelumnya, teman-teman, Deddy Kusnandar menjadi sosok yang vital
Nah, Deddy Kusnandar yang menguasai bola tanpa ada penekanan. Again, 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 again. Tiga striker di depan, Chandra, Ade, Sirvi tanpa melakukan penekanan. Di samping itu, di sisi kiri, pemain Persib Bandung ataupun sisi kanan, pemain Persita menimbulkan space. Teman-teman saksikan, Deddy ke posisi Jalnando. Nah, di sini menimbulkan space, teman-teman. Di samping Deddy Kusnandar ketika menguasai bola tanpa ada penekanan gangguan. Di samping itu juga, Jalnando yang menerima bola di posisi kiri Persib Bandung tanpa ada penekanan. Teman-teman saksikan, Sirvi, Ripki ataupun Toha, posisi mereka sangat jauh ke posisi Jalnando yang membuat Jalnando sangat mudah umpan crossing ke dalam kotak penalti. Selain itu, Esteban Vizcarra, teman-teman saksikan, sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Egy Melgiansah yang seharusnya menjaga Esteban out of position. Kita saksikan, Jalnando ke posisi Wander Luis, kesalahan interception dari pemain Persita. Nah, di sini Wander Luis mampu memberikan umpan tersebut walau dalam tekanan pemain Persita ke posisi Esteban Vizcarra. Egy Melgiansah tidak melihat pergerakan tanpa bola dari Esteban Vizcarra. Kita saksikan, wonder ke Esteban, gol. Ya, luar biasa. Dan kita saksikan kembali Deddy Kusnandar menjadi motor serangan tanpa ada penekanan. Nah, di sini kembali diumpan ke posisi Jalnando, pemain Persita sangat jauh dari posisi pemain Persib yang menguasai bola sehingga pemain-pemain Persib sangat gampang memberikan umpan ke posisi depan. Pada grafis ini Jalnando mencoba memberikan umpan ke Wander Luis tetapi berhasil diamankan. Kita saksikan Jalnando Wander gagal. Nah, ini merupakan top 3 crossing pemain Persib ketika menghadapi Persita. Nah, yang pertama Jalnando 7 kali. Yang kedua Bayu Fikri 4 kali. Yang ketiga Febri Haryadi. Dari grafis ini sangat dominan crossing-crossing pemain Persib yang mencoba memanfaatkan dari sisi sayap. Nah, di samping itu pemain-pemain Persita sering melakukan kesalahan. Contohnya pada grafis ini berawal dari kesalahan Ripki yang ditekan oleh pemain-pemain Persib Bandung terus-menerus membuat Ripki salah passing dan bola tersebut berhasil diberikan oleh pemain Persib Bandung ke posisi Wander Luis. Wander Luis yang menerima bola tersebut dari Abdul Aziz bakal membawa bola tersebut ke posisi ke depan, langsung berhadapan dengan back Persita. Nah, Ripki, Egy yang seharusnya mereka men-screening lini pertahanan Persita Tangerang tidak berhasil. Selain itu, Freds juga sudah melakukan pergerakan tanpa bola. Kita saksikan, Wander membawa bola, Freds melakukan pergerakan tanpa bola. Di sini teman-teman, pemain Persita 3 back di belakang, yang dimana seharusnya Persita dalam keadaan bertahan 5 back di belakang, tetapi pemain Persita yang menjaga sisi lebar lapangan telat untuk mundur akibat berawal dari kesalahan Ripki dalam memberikan umpan. Sisi Freds yang sudah menjelajahi yang seharusnya diisi oleh Toha out of position. Sedangkan Rio tertarik ke posisi Wander Luis memberikan umpan ke Freds. Berawal dari individual error yang dilakukan oleh pemain Persita berbuah gol Freds butuan. Dan di sini kembali teman-teman berawal salah passing kembali dari pemain Persita Tangerang. Nah, di sini Febri Haryadi memberikan umpan ke Beckham. Nah, di samping itu ada pergerakan tanpa bola dilakukan oleh Bayu Fikri ke posisi sayap lebar lapangan Persib Bandung. Kita saksikan, Febri ke Beckham, Febri juga pergerakan tanpa bola dia lakukan. Kevin Gomez tertarik ke posisi Febri, Beckham akan memberikan umpan tersebut ke posisi Bayu Fikri. Kembali dari posisi sayap teman-teman ya. Nah, di situ tidak ada yang mengcover untuk menutup Bayu Fikri. Kevin Gomez sudah tertarik ke posisi Febri, sedangkan Flavio tertarik untuk menutup Beckham tanpa melakukan cover ke posisi Bayu Fikri. Kita saksikan teman-teman, ya, Beckham ke Bayu Fikri. Nah, di sini yang menjadi titik Kevin Gomez yang tadi yang menjaga Febri tanpa ada cover dari pemain Persita yang lainnya harus kembali untuk menutup Bayu Fikri teman-teman. Perlu teman-teman ketahui di babak pertama ketika bertahan Persita Tangerang menggunakan 5 back di belakang, sedangkan ketika di babak kedua Persita menggunakan 4 back. Mau tidak mau harus lebih terbuka. Kita saksikan Bayu Fikri ke dalam kotak penalti dan gol. Kembali sisi sayap crossing Ejra.
Nah, kemudian ketika bertahan, Persib Bandung bakal menggunakan pola 4-4-2. Kita lihat pergerakan pada grafis ini. Ya, di sini Persib Bandung menggunakan pola 4-4-2, Persita Tangerang build up serangan. Nah, 4-4-2 yang digunakan oleh Persib Bandung sangat kompak, sangat baik dari struktur formasi teman-teman, sehingga membuat pemain Persita Tangerang sulit membuild up serangan. Nah, contoh pada grafis ini, Egy Melgiansyah yang menguasai bola bakal memberikan umpan ke Edo. Kita saksikan. Nah, di sini Edo langsung ditutup pergerakan oleh Erwin Ramdhani. Di samping itu, di posisi sebelah kiri yang dicoba oleh Chandra Waskito untuk mensupport Edo ditutup pergerakan oleh Bayu Fikri. Edo bakal kembalikan bola tersebut ke belakang. Putus build up yang dilakukan oleh Persita Tangerang. Kita lihat di lapangan teman-teman. Di sini build up yang dilakukan oleh Egy Melgiansyah. Egy Melgiansyah memberikan umpan ke Edo, langsung ditekan oleh Erwin Ramdhani. Nah, di samping itu Chandra juga ditutup pergerakan oleh Bayu Fikri. 4-4-2 yang dimainkan oleh Persib Bandung secara struktur sangat baik teman-teman untuk mencegah serangan dari Persita Tangerang kembali lagi ke belakang. Dan kembali dicoba oleh pemain Persita, Persib Bandung 4-4-2. Kesulitan pemain Persita untuk menembus pertahanan dari Persib Bandung. Erwin Ramdhani menutup Edo, berhasil lepas bola tersebut. Nah, terbukti teman-teman dari statistik umpan gol pemain Persita ke gawang Persib tidak memiliki data, sebab Persita tidak berhasil sekalipun menghasilkan umpan berpotensi untuk menjadi gol oleh pemain-pemain Persita. Dan akhirnya berawal dari kesalahan pemain Persib Jubrianto handball, Persita mampu mencetak gol penalti gol.